Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi arsala rasulahu bil huda wadinil haqqi liyudhhirahu 'alal din kulli walau karihal mushrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyika al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumid din wa ba'd. Alhamdulillah berbeda ketika
mengancam kebaikan agama kita. Ini yang para ulama sering mereka menghindari fitnah syuhrah, fitnah keterkenalan. Karena keterkenalan itu bisa mengantarkan kepada ujub, dan ujub akan bisa merusak amal-amal mereka. Alangkah sangat banyaknya kisah para sahabat kita yang mereka menghindar dari syuhrah ini. Satu contoh yang antaranya Ayub As-Sikhtiyani. Beliau sering sekali ketika pulang dan pergi dari rumahnya dari suatu tempat, sering mengambil jalan yang berbeda, padahal ada jalan yang lebih pendek untuk dia lalui. Apa yang dia khawatirkan? Saya khawatir saat saya nanti lewat di jalan ini, orang-orang akan memberikan salam kepada saya dengan salam yang khusus. Artinya ada kehormatan tersendiri karena Ayub As-Sikhtiyani. Maka dia jadi seperti itu. Akhirnya dia pun suka mengambil jalan yang lebih panjang, berbeda jalan dalam rangka menghindari fitnah syuhrah. Satu. Contoh yang kedua, Yazid Ibn Aswad. Seorang ahli ibadah, seorang yang mandiri, seorang yang doanya mustajab. Satu saat, seorang amir mengadakan salat istisqa dan hujan pun tidak segera turun. Maka sang amir pun panggil yang namanya Yazid bin Aswad, hendaknya pergi. Berkali-kali dipanggil dan berdiri. Sampai dia berdiri dalam rangka memberikan kemanfaatan untuk kaum muslimin, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah segera menurunkan hujan. Tidak berselang lama dari doa Yazid bin Aswad, Allah turunkan hujan dan deras. Terkenal nama Yazid bin Aswad. Apa yang dia minta kepada Allah? Simpulan Irsan telah membuat aku terkenal. Maka ambil diri sebabkan dari peristiwa doa yang dikabulkan oleh Allah, Allah matikan, Allah wafatkan Yazid bin Aswad. Bagaimana para sahabat kita mengkhawatirkan fitnah syuhrah yang dikhawatirkan akan bisa merusak agama kita, agama ini. Contoh ketiga, kita semuanya kenal kisah Qais al-Qarni. Orang yang dikatakan Nabi Khairut Tabi'in, sebaik-baik tabi'in. Dia bukan ulama, kalau ulama tidak terkenal. Tidak ada ulama yang dia pernah belajar, karena ulama berkaitan dengan ilmunya. Dia mengajarkan, dia punya murid, kemudian menurutnya terus bergerak mengajarkan, sehingga mau tidak mau ulama pasti terkenal. Tetapi Qais al-Qarni ini bukan ulama, tapi dia Khairut Tabi'in, sebaik-baik tabi'in. Nilai ketakwaannya paling tinggi di antara manusia yang ada pada zaman ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pesan kepada sahabat Umar bin Khattab, seandainya dia bertemu dengan orang namanya Qais al-Qarni, dia dari suku Qara dari Yaman, dia punya pernah punya pernah pernah punya kesurupan, lalu Allah sembuhkan dan tak sisa saya kira-kira serupa uang atau selingkaran kecil dalam rangka untuk mengenang nikmat yang pernah yang Allah berikan, pernah sakit dan Allah sembuhkan, sehingga dia dengan mengenang itu, dengan melihat itu masih mengenang kembali nikmat yang Allah berikan. Kemudian di sana Umar bin Khattab. Umar selalu setiap ada rombongan dari Yaman mencari-cari ada nggak yang terkenal namanya Qais al-Qarni. Sampai satu saat Qais ada di sebuah rombongan yang dicari-cari Umar. Dan ternyata Qais bukan siapa-siapa,
Dengan perintahnya orang belakang, bukan cuci-cuci, bukan batu-batu, sehingga tidak diperhitungkan oleh manusia. Hingga kemudian ketika Uwais, Umar telah mengundang Uwais, maka Umar menjelaskan yang namanya Uwais, dari suku Korot, ada namanya penyakit begini, Allah sembuhkan, tersisa begini, semuanya dicocokkan, apa yang pernah disampaikan dan semuanya benar. Maka Umar pun sebagaimana pesan Nabi, kalau ketemu Uwais, mintalah dia untuk berdoa kepada Allah, memintakan ampun untukmu. Maka Umar meminta kepada Uwais untuk memintakan ampun kepada Allah Ta'ala. Setelah peristiwa Umar berkhotbah ini, nama Uwais pun kemudian terkenal di cari-cari orang, hampir setiap pejabat berusaha untuk mencari Uwais. Hingga akhirnya Uwais dia menghilang, entah kemana, menghindar dari kejaran manusia. Kapan dibilang ini contoh di antara contoh-contoh bagaimana para salaf kita menghindari fitnah syubhat, fitnah yang terkenal. Karena terkenal di kalangan manusia belum tentu membawa manfaat, tapi mengancamnya terhadap agamanya itu sesuatu yang hampir pasti mengancam. Yang dikhawatirkan akan ujung-ujung dengan keterkenalan dia dengan para manusia. Akan tetapi alhamdulillah, seandainya kita tidak terkenal di kalangan para manusia, itu tanda keburukan. Karena berarti kita orang yang sangat jarang duduk di majelis-majelis kebaikan. Karena setiap orang yang akan duduk di majelis kebaikan akan dibakarkan Allah di dalam para manusia. Dan ketika Allah lalu Jibril mengumumkan kepada ahlus sama, penduduk langit, para malaikat dari penduduk langit, wa malaika inna Allah yuhibbu fulan, Allah mencintai si fulan, fahibbuhu, cintailah si fulan. Maka malaikat mencintai si fulan sehingga Allah SWT letakkan al-qabul, penerimaan tentang orang ini di langit maupun di bumi. Ya Alhamdulillah, maka kita berharap mudah-mudahan duduknya kita pada saat hari ini Allah banggakan kita di hadapan para malaikat Allah SWT, dan mudah-mudahan menjadi kebaikan kita semuanya kelak saat kita menghadap Allah Ta'ala. Yang akan kita sampaikan siang ini adalah mari kita bersama-sama sedikit merenungkan tentang nikmat Islam yang telah Allah berikan kepada kita semuanya. Yang satu yang terakhir dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita memerintahkan kita berbangga dengan nikmat ini, bergembira dengan nikmat ini. Sebagaimana di dalam surat Yunus, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmati fa bi dzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajmaun." Katakanlah, dengan karunia dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, silakan kalian bergembira, karena sesungguhnya nikmat ini lebih besar, lebih baik dibandingkan dengan semua perkara yang dikumpulkan manusia dari perkara dunia. Para sahabat, alhamdulillah, mereka benar-benar merasakan nikmat Islam. Para sahabat kita, mereka benar-benar merasakan nikmat Islam. Sehingga mereka sering memiliki ungkapan-ungkapan berkaitan dengan kebanggaan terhadap Islam. Contoh yang paling jelas di antaranya adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Bagaimana Umar punya perkataan yang banyak kita catat saat menerima kunci Baitul Maqdis. Saat itu Umar harus datang sendiri ke
untuk menerima kunci Baitul Maqdis. Karena mereka mensyaratkan, para perasaan mensyaratkan, kami mau menyerahkan Baitul Maqdis dengan syarat satu khalifah sendiri ada. Umar datang dengan penampilan sederhana, dengan menaiki kendaraan yang sangat sederhana. Saat menjelang sampai di Syam, harus melewati pahit. Si Umar harus turun. Kemudian Umar copot sandalnya, dikalungkan di leher. Pemandangan seperti ini dilihat oleh Abu Ubaidah bin Jarrah yang memegang jabatan pada saat ini Syam. Abu Ubaidah semacam ada kekhawatiran melihat Umar dengan penampilan seperti ini diremehkan oleh para orang Syam. Sampai kata Umar, aduh, seandainya bukan aku yang mengatakan Abu Ubaidah. Lalu beliau mengatakan dengan ungkapan yang telah kita kenal semuanya, insyaAllah, inna kunna tabaqum. Kita ini dulu adalah sehina-hina kaum. Kaum yang hina. Yaitu tanggung dalam kehidupan. Menyembah, berhala, bersikap zalim, yang kuat makan yang lemah, minum khamr, makan bangkai, kemudian berzina dan yang lainnya. Inna kunna adalahum. Kita ini kaum yang hina. Hina karena tenggelam dalam jahiliyah. A'azzanallahu bihadza al-Islam. Kemudian Allah muliakan kita dengan Islam. Lalu Allah muliakan kita dengan Islam. Allah angkat kita derajat martabat kita dengan Islam. Dikeluarkan dari syirik menuju tauhid. Dikeluarkan dari kebodohan kepada ilmu. Dikeluarkan dari kezaliman kepada keadilan Islam. Lalu dikatakan fama natlubul izzata
Kami satu kaum yang diutus oleh Allah untuk mengeluarkan manusia dari kejahatan agama-agama menuju pada keadilan Islam. Kami satu kaum yang diutus oleh Allah untuk mengeluarkan manusia dari sempitnya dunia kepada luasnya dunia dan akhirat. Perhatikan kembali bagaimana bangganya Rifqi dengan Islam. Jadi kan pula kisah Ja'far bin Abi Thalib ketika sedang mencari suaka ke Raja Najasy yang Nasrani. Saat kemudian dia dikejar oleh utusan Quraisy untuk menarik kembali anak-anak Quraisy yang pergi ke Habasyah. Maka terjadilah provokasi Quraisy kepada sang raja agar bisa mengembalikan anak-anak Quraisy ini kembali ke negerinya. Tapi sang raja, raja yang tadi, dia panggil dan bahkan sampai dipepetkan oleh utusan Quraisy dengan provokasi berkaitan dengan Nabi Muhammad SAW. Tentu ini sangat sensitif. Hamba-hamba yang dipilih,
Kenikmatan yang singkat
sehebat apapun, itu kenikmatannya ibaratkan kata orang Jawa saumur jagung. Saumur jagung. Meletaknya kumpul, hijau menyenangkan, kemudian kuning, kering, tumbal. Itu dunia. Tadinya manusia, katakanlah diri kita, meletaknya kumpul, bayi, remaja, pemuda, udah bersyoto, mengagumkan, ngilangin terus. Sampai akhirnya kemudian mulai tua, garing, putih, bau tanah, juga kumpul. Udah selesai. Dulunya memang Masya Allah bedanya. Dunia singkat. Kita memandang dunia kemarin selintas saja, singkat. Nabi kita membuat tafsir-tafsir yang membuat orang lari dari dunia. Dia kan tafsir Nabi, dunia ini tidak lebih daripada harga sayap seekor nyamuk. Laukan ini semuanya penggambaran. Termasuk nanti gambarkan
kasih. Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an. Dia Allah yang telah menjadikan semua dunia seisinya itu untuk kalian. Alam tara anna Allah sakhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi wa asbaha 'alaykum ni'amahu zahiratan wa batinan. Tidakkah Anda perhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menundukkan semua yang ada di langit dan di bumi untuk kalian, dan bagaimana kalian keluar
dia, hancur dia, mati. Kalau hidup kita ambil dunia seluruhnya, waktu yang kita keluarkan, kita keluarkan apa yang kita akan keluarkan, itu nanti akan bisa dunia di pelengkap hidup kita dan enak dan nyaman. Kita sebanyak apapun dunia kita hewan, yang kita nikmati di dunia ini, sedikit saja yang kita makan. Tadi sisanya itu, kalau tidak antum kasihkan orang, gosok. Kita melibitik paling, itu sisa sia-sia. Yang kedua, apa yang antum pakai? Baju, mobil, rumah, semua peralatan yang antum siapkan untuk anda pakai. Sekarang antum renungkan, antum pakai apa yang antum bisa kumpulkan itu, berapa lama dan berapa banyak. Antum beli baju. Satu toko pelambi di lembut dipilih pelambi sampai pelambi kita buat pelambi rongaku setel mungkin bisa dikumpulkan. Tapi pertanyaannya waktu antum harus menikmati pakai baju berapa setel hewan berapa kebajunya? Ya pada setel orang setel orang setel terus maksimal. Atau antum mau biar kita sugih itu 10 setel itu bisa melakukan jalan. Orang kan mengatakan itu baru miring. Bukan sasmaran, tapi sabunyo.
sama sekali tidak ya Allah. Khotibillah, dunia yang panjang yang dia rasakan tidak terasa lagi ketika dia telah berhadapan dengan tatap Allah. Khotibillah, oleh karena itu, sebanyak apapun dunia Anda, kalau Anda di akhirat telah itu gagal, maka kesaksesan Anda di dunia tidak ada artinya. Karena tidak bisa dipakai untuk nebus kesulitan pada hari itu. Allah katakan apa yang dibilang, innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffaru fala yuqbala min ahadihim milkul ardi dahaban wa la mithlahu. Sesungguhnya orang-orang kafir, seandainya mereka itu memiliki emas sebesar bumi, orang kafir, kalau mereka sampai matinya tetap dalam keadaan kafir, kemudian dia punya emas sebesar bumi dan dia inginkan untuk menembus agama Allah, fala yuqbala min ahadihim. Sama sekali Allah tidak pernah mau menerima upaya dia menembus agama Allah tersebut. Sekarang ini, kalau kita tahu sebab gempa misalnya, itu rumah hancur, kehidupan ludes, tapi Anda masih punya teman, koneksi, saudara, keluarga, kira-kira nolong gak? Nolong gak mereka kira-kira? Bantuan terus mengalir. Terkadang tempat-tempat yang tahu sebab itu sebelum dan sesudah tahu sebab itu luwes suki ketimbang luwes suki pasca musibah daripada sebelum kena musibah. Waktu belum kena musibah, pemain kalian besar kambuh, mangani kangelan, rati duit. Karena musibah, oh masya Allah, bendino tersayur, tersembako, mudok, sehingga malah pura-pura sudah tidak bagus, dia masya Allah kebutuhannya banyak tercover. Ini ketika masih di dunia banyak orang dulu, selama masih kita ini punya koneksi, punya saudara, punya teman, itu masih ada harapan. Nanti akan datang hari siapapun Anda, berapapun saudara Anda, betapa banyaknya pembawaan Anda, itu walaupun Anda ingin korbankan semua, maka tidak akan kuat bisa mencukupi dan menyelamatkan Anda dari azab Allah. Apakah Allah tentang orang-orang yang mereka di akhir yang tidak ada orang ingin berbuat baik kecuali mengorbankan orang lain? Ya waktu mujrimu lau yaftadi min adami yaumidi dibani wa sahibati wakti wa fasilati lati tuwi wa man bil ardi jaminan summa yungji kata inna Allah nasabat al-shawa tadukuman. Seandainya dia bisa menembus adab, menembus adab dia itu, kalau bisa ditembus akan ditembus dengan anak kandungnya, kalau belum cukup dengan istri dan saudaranya, kalau belum cukup dengan keluarga besarnya, kalau belum cukup dengan semua manusia di muka bumi, kumayunji, lalu dia diselamatkan. Tapi Allah katakan, kalau tidak bisa, inna Allah, jahannam adalah adab yang menyala-nyala, nasab catatan 2.
Di antara yang membuat seorang Muslim layak bergembira berbangga dengan Islam, ini Allah telah berikan kepadanya Islam yang kamilah, yang syamilah, yang mencukupi segala kebutuhan hidup dia dan tidak membutuhkan lagi kepada yang lain. Ini mestinya seorang Muslim yang berbangga. Seorang Yahudi dia mengatakan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya Amirul Mukminin, ya Amirul Mukminin, antum taqra'un al-ayah fi kitabikum law nazalat 'alaina mahsyar al-yahud la dhahabna ila wa qawsin wa ya Amirul Mukminin, kalian telah membaca satu ayat dalam kitab kalian yang seandainya ayat ini turun kepada kami sebilang orang Yahudi akan kami jadikan hari turunnya ayat itu sebagai hari raya. Kata Umar, hari apa itu? Orang Yahudi bacakan al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum islamah. Oh, saya tahu ayat ini turun pada hari Jumat hari raya, pada hari Arafah hari raya, Haji Akbar, sehingga sudah merupakan hari besarnya muslimin. Otomatis ini menunjukkan nikmat yang sangat besar. Seandainya kita tahu tentang agama kita, tapi sayang kebanyakan kita tidak memahami bahwa muslim tidak memahami tentang agamanya, sehingga dibuat minder tentang agama dia dan dibuat silau tentang kehidupan orang barat yang sesungguhnya kehidupan mereka tidak lebih daripada kehidupan binatang di balik kebiasaan teknologi yang ada pada mereka. Kalau dibilang demikian kepada Yudi, soalnya Yudi pengennya mengejek kepada Salman. Ya Salman, Allah aku nabi yukum ulla syekh hatta khairullah. Nabi Yudi itu loh ngajarkan sembarang kafir, sampai urusan WC aja diajarkan. Apa kata Salman? Aja, betul. Nabi ku melarang kami di WC buang hajat menghadap kiblat atau kebelakangnya. Salman bahkan berbangga yang menunjukkan ini adalah ajaran yang komplit, yang sempurna, yang tidak lagi membutuhkan yang lainnya. Hari ini ikhwan muslimin kita kaum muslimin, bagaimana mereka bahkan merasa Islam itu barang yang menjijikkan untuk dibuang sejauh-jauhnya sehingga tidak ada kebanggaan dia dengan ajaran Islam dan mempelajari ajarannya. Tidak ada kebanggaan dalam mempelajarinya apalagi mengamalkannya karena memiliki gambaran yang salah tentang Islam. Sedangkan apakah hukum jadi yang mereka ingin ikuti? Apa memangnya ada yang lebih baik daripada hukum Islam kalau mereka yakin? Kalau seorang jantan, seorang dia betul-betul rijal, lakukan mukoronah, lakukan perbandingan semua ajaran yang ada dengan Islam, lalu simpulkan sendiri, adakah yang lebih baik daripada Islam? Tinjau dari segala pakarnya, maka tidak akan kita dapatkan kecuali Islam akan lebih baik dari segala-galanya. Baik al-khaliq wal makhluk, sebagai perbandingan antara pencipta dengan para makhluk. Akan tapi manusia rata-rata tertipu oleh hawa nafsu dan syaitan, sehingga mereka dibuat semakin jauh dan menjauh dari ajaran Allah SWT. Kalau tidak, maka salah kita mengatakan dan ini Islam yang dimaksudkan nikmat. Ada dua nikmat. Lakadri ayatuhum abad. Saya tidak tahu di antara dua nikmat ini mana yang lebih utama buat saya. Artinya dua-dua ini sangat utama. Yang pertama, anhadani Allah lil Islam. Allah telah memberikan kepada aku dari Islam. Yang berarti Allah
seorang muslim nikmat. Nikmat yang paling besar di atas manfaat yang Allah berikan. Dan lebih nikmat lagi ketika menjadikan muslim ahlu sunnah, muslim yang di atas sunnah, yang diselamatkan Allah di dalam tanbih. Syaitan atau iblis, kata Maulana Sofyan bin Uyainah, pernah mengatakan atau berkata salah salah, al-bid'atu ahabbu ila iblis minal maksiat. Bid'ah itu lebih dicintai iblis dibandingkan dengan maksiat. Kenapa? Al-bid'atu yutab wal maksiat la yutab. Bid'ah itu kemungkinan ditaubatinya kecil, bukan tidak mungkin, mungkin semuanya mungkin, tapi bid'ah sangat kecil kemungkinan orang bertaubat. Sedangkan maksiat kemungkinan bertaubatnya lebih besar. Kenapa bid'ah kebanyakan kemungkinan taubatnya kecil? Orang taubat itu kalau merasa dia berbuat salah. Kalau dia merasa berbuat baik, apa yang perlu dia taubat? Maka orang-orang yang mereka sesat terkadang super militan, super militan, sangat militan dengan kesalahan itu. Walaupun kakinya dipotong, matanya dicukil, dia tidak bertobat dari kesalahan dia. Itu bahaya kesalahan. Dan subhat itu ketika sudah menancap di hati, itu bukan sesuatu yang remeh dan gampang untuk dihilangkan. Dikisahkan Syahrani pernah menghadapi seorang anak yang baru umurnya SMA karena subhat takfiri, karena sebab khawaris takfiri. Berapa lama Syahrani ingin bisa mencuci dan meluruskan ini pemikiran orang ini, kemana ini, kemana. 3 hari berturut-turut dia mengikut dari malam ini, dari malam dan sekitar syah sampai menjelang subuh. Itu kelasnya Syahrani. Bukan sembarang orang, bukan sembarang pemilik ilmu. Syahrani menghadapi syubhatnya orang yang pertama syubhat khawarij takfir. Maka para ulama mengingatkan bahwa yang merusak agama itu 3. Yang merusak agama orang itu 3 yang terakhir. Yang pertama qilatul ilmi. Yang kedua su'ul fahmi. Yang ketiga su'ul qasdi. Apa yang pertama? Yang pertama apa? Qilatul ilmi. Yang kedua su'ul fahmi. Yang ketiga su'ul qasdi. Yang pertama jeleknya ada sedikitnya ilmu. Yang pertama sedikitnya ilmu. Sedikitnya ilmu. Orang-orang khawarij, apa yang dikatakan tentang mereka? Wah, sufahaul ahlam. Mereka adalah anak-anak, adalah orang-orang yang dangkal abadi. Bodoh, bodoh. Sedikitnya ilmu tentu ini cuma untuk dia bisa yaitu berjalan dengan baik di tengah-tengah lautan kehidupan ini. Bekalnya terlalu minim. Bekalnya minim. Pengen bangun rumah tingkat 10 tapi hanya lulus SD. Susah. Bisa hancur-hancuran. Oleh karena itu hampir semua firqatul dhalalah tidak bersama dengan mereka ulama. Ini ulama yang ini hakiki, ulama yang rabbani. Ibnu Abbas ketika dialog dengan para khawarij, yang keberanian khawarij luar biasa, yang diawali oleh kakek moyangnya Abdul Waisroh, yang lancang mengkritik Nabi dengan mengatakan ya Muhammad adil, inna kalam ta'adil, ya Muhammad berbuat adillah kamu, engkau tidak berbuat adil. Kata Nabi khidtawasya,
ibadah bersama. Maka Nabi begitu dengar perundilan mereka, Nabi kumpulkan di sebuah tempat, ruang khusus. Nabi sampaikan satu persatu kalimat yang mereka semakin bagi berkorek air mata. Apa yang telah Nabi berikan untuk mereka semuanya, sampai pada kalimat wahai sahabat, tidak relakah kalian, tidak relakah kalian lihat mereka pulang dengan kambing dan unta-unta mereka, dan kalian pulang dengan Rasulullah? Tambah das tangisnya mereka bahwa pulang bersama dengan Nabi itu nikmat yang sangat besar. Gak bisa diukur hanya dengan unta dan kambing-kambing. Dan Nabi berikan itu pada mereka untuk tarif, untuk menaklukkan hati mereka, agar mereka bisa mencintai Islam. Islam lebih berharga dari semua yang ada. Rata-rata banyak orang yang mereka mencintai Islam setelah tadi mendapat kata. Ada seorang kepala suku. Nabi kasih kami berapa ekor? Bukan segelintir, dua gelintir, bukan seekor, dua ekor. Satu lembah kukutan kami. Kumpulin kami, oh Masya Allah. Dia dari mendapatkan harta ulang menjadi dai, menjadi dai yang mengajak para kaumnya, sehingga mudah-mudahan Allah SWT senantiasa memberikan taufik kepada kita untuk bisa selalu di atas sunnah Nabi kita, di atas Islam, dan istiqamah sampai kita kembali pulang dalam keadaan husnul khatimah. Catatannya masih banyak berkaitan dengan apa yang layak kita syukuri dari nikmat Islam ini. Waktu kita sudah habis, khatimillah, kita cukup sekian, mudah-mudahan bermanfaat, dan kita tutup majelis kita. Subhanallahumma